Ya, nama saya Adip Wajjal Irfani, biasa dipanggil Adip. Saya nama lapangannya juga Adip. Saya di DMC itu sebagai relawan. Kalau untuk di DMC jadi relawannya sendiri itu berapa lama? Kira-kira sih dari 2019 akhir sampai saat ini. Dan kebetulan kemarin kita dipecah menjadi dua tim. Saya kebetulan jadi motoris perahu LCR di Pondok Tinggi itu bersama teman-teman sekber atau sekretaris bersama. Dan Pak Ican itu di apa XDPR dengan teman-teman yang lain. Pas proses kemarin kita pendistribusian Hagen Kit itu, kita memakai dua perahu. Yang satu pakai perahu kita di MC itu perahu LCR, yang satu pakai perahu teman-teman Faji, itu riverboat. Itu kurang lebih 200 paket itu kita packaging dengan tas keril yang berjumlah 9 keril. Jumlah teman-teman yang distribusi ke dalam itu kurang lebih 10-12 orang. Untuk kesulitannya ya pendistribusian, karena pas banget itu debit air itu naik. Debit air naik dan ada beberapa titik yang lumayan obstacle-nya curam. Karena arusnya deras sekali, kita harus menyeberangkan arus itu. Ya beberapa teman-teman tuh hampir ada yang mau jatuh atau terpleset. Selain itu juga kita sempat distribusikan paket hygienic kit sebanyak 200 paket untuk warga-warga yang terdampak dan untuk kebutuhan mereka bersih-bersih gitu. Karena banjir ini kan sudah cukup lama nih, lebih dari seminggu. Kita tidak begitu mendalami banget seperti apa soal kebersihan yang dilakukan sama masyarakat gitu. Makanya itu menjadi alasan kita untuk mendistribusikan paket hygienic kit. Oh, kalau untuk dari penyintas sendiri atau warga yang terdampak banjir di desa Tanjung Muda itu, alhamdulillah sih respon mereka ke kita tuh baik. Mereka senang. Terus ada beberapa kali penyintas itu atau warga itu menawarkan untuk kita singgah, baik-baik ke orangnya.